biomanya yang masuk tadi ya. Lihat nih ini buaya nih. Case-nya juga punya wet lioness, oke. Oke teman-teman, selamat datang di Cara Mental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain yaitu Pulau Paradise atau Bioma Paradise juga. Ini adalah addon yang berkaitan dengan Pulau Paradise ya teman. Dan di sini nanti bakal ada bioma baru dan juga lebih banyak bioma ya. Tapi aku responnya di bukan bioma yang Paradise itu ya, cuma di bioma Forest. Dan juga sini aku menggunakan addon creature atau bisa dibilang ini adalah hewan-hewan yang ada di Pulau Paradise itu ya teman. Oke, daripada berlama-lama kita langsung coba aja review ya. Bentar, kita coba turun dulu. Oke, kita turun. Bentar, kalau kita tengok itu di bawah sebetulnya. Oke, turun. Nah, kita ganti dulu. Oke, di sini wah ada apa nih teman-teman? Nah, kalau kita pakai ini kita bakal lihat tanah yang seperti ini ya. Kita bisa ngambil batu kalau ketika bermain survival, teman. Lihat nih batunya nonjol ya. Nah, terus kita juga bakal menemukan ini nih. Nah, kayak batu gitu ya. Bukan batu sih. Ini pohon yang bertumpuk. Terus ada kayak rel kereta apinya gitu teman-teman. Ya, aku gak naruh ya, beneran nih gak naruh. Memang ke respon sendiri. Kita bakal coba cari dulu. Kita keliling-keliling, kayak terbang ya kan. Wow, mantep banget teman-teman. Lihat nih, airnya kayak gini ya, keren banget nih. Biomanya unik banget teman. Lihat airnya kayak gini ya, mantep banget. Terus di situ kosong ya. Kita coba kesini dulu ya bentar. Kita bakal coba beralih. Nah, datang ada kan kerespon sendiri ya kan. Aku nggak ada ngebuat itu kerespon sendiri tuh. Ini adalah bioma Paradise, tapi aku belum menemukan. Tapi ini biomanya tuh cukup unik tuh. Mungkin kalian bisa komen gimana cara buat teleport ke bioma Paradise. Karena aku kurang berpengalaman teman ketika buat teleport gitu ya. Karena nggak terlalu tahu gitu loh. Nah, oke, okay, kita daripada berlama-lama kita harus coba review dulu ya. Jadi di sini kita ambil dulu sini. Nah, di sini kita titik 3 dulu. Oke, okay, kok agak ngelak. Nah, terus kita coba lihat di sini nih. Nah, di sini ada dia creature ya, busi termas nih, lihat nih. Ini item-item dari addon-nya, teman-teman. Sapana, apakah kita bisa teleport ke sapana? Coba loket sapana. Nggak bisa ya. Kita coba tengok Bastion, NCGT, nggak ada ya. Sapana pun nggak ada nih. Tempjet, nggak ada. NCGT nggak ada ya teman. Untuk ke Sapana ataupun Paradise nggak ada nih. Emang nggak ada ya. Oke, karena nggak ada kita coba aja review dulu. Nah, kalau di sini tambahan itemnya yaitu ada tambahan blok-blok yang kayak pohon gitu teman. Aku bakal keluarin satu nih. Jog Sapana. Ini dia. Bisa kalian craft buat mendengar rekam musik. Terus ada juga pohonnya, ini pohonnya itu daunnya ya. Terus ada apa nih? Ada termite nest, oke, juga ada go, ada baby sweet wood, oke, ada kayunya juga. Aku bakal coba di minyak. Coba ini adalah kayu. Terus ini soil, minyak sogi soil. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, kalau di sini kita ada item baru juga, piranha bait untuk mancing piranha, jellyfish net. Ada Nether Rajor left, ada Rajor. Kita ambil satu dulu deh. Oke, terus di sini ada Pro Helmet. Wow, mantep. Gak ada. Oke, gak ada di sini. Gak ada juga. Di sini senjatanya gak ada. Di sini gak ada. Gak ada. Gak ada. Oke, gak ada juga teman. Sekarang kalau di sini kita lihat yang baru. Ini ada nih. Cacing, ada cacing ya buat mancing teman-teman. Terus kalau di sini kita lihat. Oke, di sini ada kostum juga teman, yaitu kostum dari buaya ya, krokodil. Oke, Nina. Oke, ambil, pasang. Nah, ini buaya. Terus juga ada kamuflase buat zebra ya kan? Mantep deh, pokoknya keren banget nih. Terus ini ada telur-telur juga, African Stroke Egg. Nggak tahu juga sih. Sekarang kita coba review telurnya dulu ya. Nah, ini dia telurnya sangat banyak teman.
kita bakal coba review telurnya kalau bisa sih kita semuanya, tapi nggak tahu ya, kita lihat aja ya apakah kita bisa review semuanya. Mulai dari mana? Oke, dari sini nih. Bukan dari penjara. Oke, dari sini nih. Ini terus ini dan ini. Nah, sekarang kita coba review ya. Ini ada Spot Africa Wildboar. Oke, ada babi hutan, teman. Babi hutan enggak sih? Oke, kalau namanya Wildboar. Kok beruang? Bukan beruang ya. Wildboar. Oke, benar sih, African Swan. Ini kayak babi itu loh yang kalau kalian pernah lihat The King Lion tuh loh, The King Lion. Itulah mirip tuh loh temannya. Terus juga ada nih buaya, bubu buaya, buaya nil. Oke, lihat. Oke, mantap banget, teman. Wow, ada animasi nganga juga. Buayanya bisa nganga. Terus ada Spot Impal. Oke tuh. Ada rusa, semacam rusa itu ya. Bukan, oh, dimakannya dong. Waduh, kamu jahat banget, buaya. Oke, ada juga leopard. Wow, leopard. Oh, mereka bertarung, leopard ya. Lihat, ada animasi tarungnya juga, teman. Wow, sayangnya leopard kalah ya. Karena leopard gak sejago buaya. Oke. Kalau kalian pernah lihat buaya, pernah banget gak? Lihat nih, ini buaya nih. Oke, saya juga punya white lioness. Oke. Singa putih ke. Tapi aku gak lihat warna putih, teman-teman. Itu juga ada artifact ini. Oh, terenggiling. Bukan, itu tapir ya. Terus juga ada lioness, ini yang cowoknya. Terus ada pangolin. Oke, itu terenggiling kan? Ya kan enggak sih? Pangolin, lihat putar-putar dia. Terus juga punya baby angel. Baby eagle. Wah, ada bayi elang. Apakah bisa ditarming? Ditam. Oke, apakah bisa, teman-teman? Aku enggak tahu juga sih. Apakah bisa atau enggaknya ya buat ditaming? Wow. Dia bisa makan daging, teman-teman. Jadi kalau kalian ngedrop daging kan, nanti si singanya tuh bakal makan daging drop yang seperti ini, teman. Dia bakal makan daging drop, teman. Wow, keren banget ya. Animasinya sungguh realistik banget nih. Mantep banget, teman, seperti Pulau Paradise ya. Wow, keren banget. Oke, coba lagi. Mana tadi ya? Sekarang lanjutannya kita di mana tadi? Jadi baby eagle. Ini lagi. Oke. Oke, ini dan ini. Oke. Sekarang kita coba review. Ini ada antelope. Oke, ini semacam kambing ya. Kambing apa ya? Enggak tahu tuh, teman. Antelope mungkin ya. Horpeng score. Oh. Ada mushroom. Ketika dia loncat, dia bakal ngeluarin jamur ya. Enggak tahu juga jamur apa tuh. Ada Fisher Eagle. Oke, ini dia Eagle. Eagle buat mancing ikan ya. Bukan. Bukan mancing ikan sih, tapi Eagle. Eagle Fisher itu ada si elang pemancing gitu loh. Terus ada lion, singa. Wow, keren. Terus ada piranha. Oh, ada piranha juga nih. Berarti kita bisa mancing tadi ya. Mancing piranha. Oke, terus ada serpent cat. Wih, kucingnya imut-imut banget, teman-teman. Halo kucing, halo. Lihat. Jangan ikutin kita, teman. Wow, kucing gede. Ada rhino juga. Wow. Ada badak bercula satu ke. Cuna berapa itu? Enggak tahu ya. Ada lijat. Oke, ada kadal. Loh, kok dia lihat kita, teman-teman? Aku takut. Ada gajel juga. Wow, ini rusa ceweknya. Bukan rusa sih, gajel ya. Memang namanya gajah, teman, bukan rusa ya. Itu semacam mirip rusa kalau aku bilang ya, karena aku nggak pernah lihat rusa secara langsung, jadi nggak bisa beda akhirnya, teman, gajah dengan itu ya. Oke, kita punya tortoise itu kalau nggak salah kura-kura ya, nggak sih, teman-teman, kalau nggak salah ya. Ya nggak tahu aku, teman-teman, kau tanya saya. Oke, tortoise. Nah, bener kan, kura-kura besar, teman. Oke, kita juga udah mau malam. Kita coba siang dulu, siang hari. Nah, terus kita juga punya apa ini? Wah, apa ini, teman? Ini placer buat. Wow, ini kayak gitu loh, teman. Lihat, nah, nggak tahu juga nih. Intinya ini keren banget sih. Sayangnya aku nggak menemukan biomanya sini. Kalau aku nemuin biomanya kan enak. Nggak menemukan ternyata, teman, aku. Oke, okay, kita deketin. Terus ada termite. Oke, okay, ini semacam kumbang ya.
Terus ada juga hippo, oke, hippotalamus atau kuda nil. Ada juga wild dog, African wild dog. Kok enggak ada? Kok enggak bisa? Kok enggak bisa? Enggak bisa, teman. Itu juga ostrich. Oke, kita enggak bisa respon di sini ya ternyata. Oke, kita coba di sini wild dog. Wild dog. Oke, ini dia. Oh, ini semacam hyena ya. Terus juga ostrich juga ada. Terus termit ada juga tadi. Ada baby angel. Kok sama? Ada baby lion dan juga ada spontaceratolove. Wow, gede banget, teman-teman. Kambing gunung ya kalau enggak salah itu ya. Karena lihat dari tanduknya itu besar seperti tanduk kambing gunung gitu loh. Nah, kecil berapa menit sih? Udah 10 menit toh, teman-teman. Aku bingung juga nih kita mau ngapain. Padahal aku mau cari biomanya tapi aku enggak nemu di biomnya, teman. Ya kan gimana sih cara locate biomanya? Apa kita bisa cari village? Village ya, kita coba respon ke village. Itu 168 100 712. Tinggal mouse geser ke kiri, geser, tp, enter. Tuh lihat jatuh deh. Oke, kita jatuh dulu. Apakah kita di mana? Kok kita di langit? Ya, kita 100% teman-teman. Bentar-bentar, udah jatuh nih. Mana nih? Nah, udah. Oke, ternyata biomanya belum sampai sini ya. Tapi wow, keren banget teman-teman biomanya nih, lihat. Wow, keren banget. Wow, keren banget ya. Villager hidup di seperti ini tuh, teman. Keren banget lagi tuh, lihat. Ada tanda apa ini juga nih di bawah. Wow, ini dalam banget teman-teman. Terus apa juga tuh di bawah tuh ada apa tuh, lihat. Di bawah ada apa itu? Tuh ada apa itu, teman? Ada masker. Bukan glowstone. Wow, keren. Kita menemukan sebuah goa ya. Keren banget goanya di villager lagi. Keren banget abis. Ini jamur ya, jamur glowstone ya. Mungkin kayaknya kenapa aku bilang glowstone ya, karena aku nambah sendiri. Sebenarnya bukan sih, teman-teman. Itu cuma lihat, aku lihat karena warnanya berwarna gitu loh, lebih cerah ya. Wow, keren banget teman-teman, tapi aku kayaknya belum nemu biomanya. Tapi dengan addon ini kan bisa menemukan bioma itu ya, paradise ya, teman. Oke nih, oke. Apakah ini biomanya? Bukan. Ini bukan biomanya, tapi ini sungguh bagus banget, teman. Lihat pemandangannya. Wow, ada air mancur juga dong di sini. Wow, keren banget. Oh, dan juga sih ada apa nih? Wow, ini penuh. Oh, ini dia teman-teman biomanya ya. Nah, ini dia teman-teman biomanya yang masuk tadi ya. Bioma paradise ya. Wow, keren banget ya kan. Nah, oke teman-teman, oke video sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next episode dengan video lainnya. Oke, keren banget. Bye-bye.